Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dan semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita ketika yang kita hadapi adalah jin kafir. Bagaimana cara meruqyah jin kafir. Sebelum melakukan apapun, hendaklah kita menjelaskan terlebih dahulu, mendakwahkan terlebih dahulu berkaitan dengan ajaran Islam ini kepada jin kafir tersebut. Karena bisa jadi jin tersebut itu menjadi kafir ataupun tidak memeluk ajaran Islam, karena dia belum mengetahui indahnya Islam, belum mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga mereka masih dalam keadaan kafir ataupun masih dalam keadaan belum masuk ke dalam agama Islam. Setelah kita menjelaskan tentang ajaran agama Islam kepada jin kafir tersebut, maka kita ajak jin tersebut masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ketika kita mengajak jin kafir tersebut masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh kita memaksa jin tersebut agar masuk ke dalam agama Islam. Biarkan dia masuk ke agama Islam dengan kerelaan hatinya, dengan keikhlasannya, bukan karena paksaan, atau apalagi karena terpaksa dia masuk ke dalam agama Islam. Ini tidak diperbolehkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, bahwasanya sesungguhnya tidak ada paksaan berkaitan dengan agama ini, berkaitan dengan agama Islam ini. Jadi tidak boleh memaksa seseorang, tidak boleh memaksa jin masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia mau masuk ke dalam agama Islam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena telah melapangkan dadanya agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi jika mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, maka tidak ada paksaan. Akan tetapi mereka harus tetap keluar dari tubuh orang yang dirasukinya tersebut. Kemudian ketika memang mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, mereka tetap memilih dalam kekufuran, kita suruh mereka keluar, mereka juga tidak mau, maka kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu membacakan surah yang dapat menyakiti jin tersebut. Di antara surah-surah tersebut adalah ayat kursi, kemudian surah Yasin, surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jin, kemudian akhir dari surah Al-Hasyr, kemudian surah Al-Humazah, dan surah Al-A'la. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kita bacakan kepada jin tersebut surah Al-Bayyinah dan ataupun surah Al-Kafirun. Kita bacakan saja berulang-ulang dua ayat ini, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jin ini akan merasakan kepanasan dan akan merasa tersakiti dengan ayat-ayat yang kita bacakan. Dan ketika mereka terasa ataupun merasa tersakiti, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka akan segera keluar dari tubuh manusia tersebut. Secara umum, setiap ayat yang disebutkan di dalamnya mengenai syaitan-syaitan ataupun yang di dalamnya ada disebutkan berkaitan dengan an-nar ataupun neraka, ataupun disebutkan di dalamnya siksaan ataupun azab Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyakiti jin tersebut. Karena secara tidak langsung mereka ini paham dengan bacaan apa yang kita baca. Jin tersebut paham dengan apa yang kita baca sehingga mereka terkadang merasa tersakiti dengan apa yang kita baca. Jika ia menuruti perintah kita, maka hentikanlah bacaan Al-Quran ataupun pukulan dan perintahkan untuk berjanji dengan nama Allah, kemudian suruhlah dia keluar. Ketika dia sudah merasa tersakiti dengan bacaan-bacaan kita, maka kita perintahkan mereka agar keluar dan berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak mengganggu lagi manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali yaitu tahapan yang selanjutnya, setelah selesai kita meruqyah, setelah kita kondisikan bahwasanya betul-betul jin tersebut telah keluar dari tubuh manusia, maka tahapan selanjutnya yaitu tahapan setelah terapi ruqyah. Inilah dia pokok ataupun inti dari ruqyah ini. Karena inti dari ruqyah ini adalah bisa mentazkiyatun nufus seseorang, membersihkan hati seseorang dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya mungkin dia bergantung kepada manusia, setelah diruqyah dia akan lebih bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh Wahid Abdus Salam Bali menyebutkan ini adalah tahapan yang sangat penting. Sebab di tahapan inilah seorang penderita menghadapi tantangan kembalinya jin ke tubuhnya sekali lagi. Maka itu Anda harus menyuruhnya mengerjakan hal-hal berikut ini. Sebagaimana kita sebelumnya telah menggambarkan bahwasanya apabila seseorang tidak memiliki benteng-benteng ketika setelah diruqyah, maka kemungkinan besar jin itu akan bisa masuk kembali ke dalam tubuhnya, karena memang dalam tubuhnya tidak ada benteng-benteng, tidak ada penghalang-penghalang dari jin tersebut, sehingga sangat mudah sekali jin tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi setelah seseorang tersebut diruqyah, jin tersebut sudah diusir dari tubuh manusia, maka sekarang adalah kita anjurkan kepada pasien tersebut agar melakukan hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang nanti kita akan anjurkan kepadanya agar jin tersebut tidak bisa kembali lagi ke dalam tubuhnya. Yang pertama adalah menjaga salat secara berjamaah. ya, terutama sekali adalah sholat berjamaah ke masjid. Tentunya ini adalah bagi laki-laki. Jadi ketika seseorang melaksanakan ataupun mengerjakan sholat secara berjamaah, ya, maka jin ataupun setan ini akan merasa tersakiti. Makanya mereka dari bangsa jin itu akan berusaha untuk menghalang-halangi manusia melaksanakan sholat berjamaah. Mereka akan berusaha untuk menghalangi manusia agar tidak melaksanakan sholat berjamaah. Makanya salah satu ciri seseorang yang dia ada gangguan jin dalam tubuhnya itu sangat berat sekali untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, apalagi sholat berjamaahnya ini adalah ke masjid. Ini sangat berat sekali. Makanya ketika setelah selesai terapi ruqyah, seseorang harus lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah agar bisa mengalahkan semua gangguan-gangguan jin. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mendengarkan nyanyian dan musik. Ya. Tidak mendengarkan nyanyian dan musik. Karena nyanyian dan musik ini adalah merupakan seruling-seruling dari bangsa syaitan. Mereka sangat senang sekali dengan musik-musik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali tahapan setelah terapi ruqyah, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan terapi ruqyah, jangan lagi kita mendengarkan nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik. Ya. Karena para ulama sepakat, ya, berkaitan dengan keharaman alat-alat musik, ya, para ulama sepakat akan keharamannya. Yang para ulama khilaf adalah berkaitan dengan nyanyian. Berkaitan dengan nyanyian, para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan ataupun ada yang mengharamkan. Karena memang bisa melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mereka para ulama membolehkan, mereka memberikan syarat-syarat. Ya, bukan sekedar membolehkan saja. Ya, kalau sekedar membolehkan saja, maka ini juga membuka peluang. Ya, pintu-pintu kerusakan yang lainnya, pintu-pintu maksiat yang lainnya. Ya, berkaitan dengan nyanyian ini. Ya, tapi kalau musik, para ulama sepakat berkaitan dengan keharamannya. Yang para ulama berselisih pendapat adalah berkaitan dengan nyanyian ataupun lagu-lagu yang dia tidak diiringi dengan alat-alat musik. Kalau yang dia diiringi dengan alat-alat musik, tentunya sepakat para ulama tentang keharamannya. Walaupun isi lagunya itu isi yang bagus, ya. Isi lagunya adalah tentang kebaikan, mengajak seseorang untuk baik, tapi kalau dia diiringi dengan alat-alat musik, ya tentunya ini adalah masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seseorang tersebut, ya, diterapi ruqyah, maka sebisa mungkin dia berusaha untuk tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berwudu sebelum tidur dan membaca ayat kursi. berwudu, sebelum tidur, dan membaca ayat kursi. Ya, ataupun melaksanakan adab-adab sebelum tidur. Karena banyak ya, ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika kita hendak ataupun ketika kita akan tidur. Ya. Di antara adab-adab sebelum tidur yang pertama tadi kita sebutkan yaitu berwudhu terlebih dahulu. Ya, berwudhu terlebih dahulu sebelum kita beranjak untuk tidur. Ya, kita biasakan ini adalah untuk benteng kita ya, ketika kita akan tidur. Karena biasa mereka para tukang sihir ya mengirim sihirnya ataupun mengirim pasukannya. Ya, pasukannya ada di sini dari bangsa jin itu adalah di malam hari dan mereka menunggu sampai kita dalam kondisi lalai sehingga sangat mudah sekali mereka masuk ke dalam tubuh kita karena kita kalau tidur tentunya kita tidak ingat apa-apa. Makanya ketika kita berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur ini bisa menjadi benteng untuk kita, benteng dari sihir ya ataupun yang lainnya. Dan juga ya, berwudhu sebelum tidur, kemudian setelah selesai berwudhu ya kita ambil kain ataupun bisa juga kita ambil sapu khusus untuk memukul ya tempat tidur kita, untuk mengibaskan tempat tidur kita tersebut karena kita tidak tahu, bisa saja ketika kita tinggal ya keluar dari kamar ya jin-jin tersebut ya bermain di tempat tidur sehingga kita tidak tahu. Makanya kita baca ya, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kibaskan tempat tidur kita, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan tongkat ataupun kayu, bisa juga menggunakan sapu yang khusus dia untuk tempat tidur. Itu tadi tujuannya adalah agar ya mereka bangsa jin yang masih bermain-main di tempat tidur kita, mereka pergi dan tidak ada yang terzolimi ketika kita langsung tidur di tempat tidur kita tersebut. Ya. Jadi kita baca ayat kursi. Ya, kemudian selanjutnya setelah membaca ayat kursi, kita dekatkan kedua tangan, telapak tangan kita ke mulut kita. Ya, ke mulut kita, kemudian kita baca tiga kul. Ya. Kul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca tiga surat ini ya masing-masing kita baca tiga kali, kemudian setelah itu kita tiupkan ke telapak tangan kita. Setiap selesai dari satu surah kita tiupkan ke telapak tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Ya, ini adalah menjadi ya benteng untuk kita, dan ini juga adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah membaca tiga kul tersebut kita usapkan ke seluruh tubuh. Ya, kemudian kita tidurnya ya mereng ke sebelah kanan terlebih dahulu sambil memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan sambil muhasabah diri kita ya, satu hari tadi perbuatan apa saja yang kita lakukan ya. Kalau lebih banyak lagi perbuatan dosa yang kita lakukan, maka kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ya sebelum tidur kita muhasabah diri kita. Ya, kita sudah mendengki si fulan, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menggibahi si fulan, ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menzalimi si fulan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita bangun dari tidur, ya nantinya kita dalam kondisi hati kita ini lapang. Ya, hati kita ini tidak sempit karena memang kita sudah memaafkan ya semua kesalahan-kesalahan orang, dan kita tidak ada dendam dalam diri kita. Dan ini bisa menjadi benteng bagi kita. Ketika kita muhasabah ya dalam diri kita, ya jin ini tidak senang, karena dengan muhasabah ini seseorang akan terpicu untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jin setan ini sangat membenci orang-orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 40 tahun, ada yang sampai 50 tahun menggoda manusia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya godaan yang mereka lakukan sia-sia belaka ketika anak cucu Adam ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin sangat benci ya kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha menghalang-halangi manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan subhat-subhat agar manusia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, membaca surah Al-Baqarah di rumah setiap 3 hari sekali ya. Untuk jumlah ini ya tentunya tidak ada disebutkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada adalah anjuran untuk membaca surah Al-Baqarah ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya ya, bahwasanya Iqra'u surat Al-Baqarah ya fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Ya, suratul Baqarah. Bacakanlah oleh kalian di rumah kalian surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Tapi untuk jumlahnya harus 3 hari, harus 7 hari misalnya, ini tidak ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Akan tapi di sini Syekh Abdus Salam Bali mencantumkan bahwasanya membaca surah Al-Baqarah di rumah setiap 3 hari sekali ini biasanya adalah berdasarkan dari pengalaman beliau ketika meruqyah orang lain, dan orang tersebut dianjurkan untuk membaca setiap 3 hari sekali. Ya, ini adalah merupakan pengalaman dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima adalah membaca surah Al-Muluk sebelum tidur. Ya, walaupun ada ya khilaf di karangan para ulama berkaitan dengan keutamaan membaca surah Al-Muluk ya sebelum tidur. Ya, tetapi terlepas dari khilaf tersebut, ketika kita membaca surah Al-Muluk ini, kita niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika memang mendapatkan keutamaan yang disebutkan, ya maka alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita membaca ya surah Al-Muluk ini bersandarkan kepada hadis-hadis yang dhaif tentunya, ataupun hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan membaca keutamaan surah Al-Muluk ini sebelum tidur. Ya. Adapun orang yang tidak bisa membaca dan menulis, itu mendengarkannya saja sudah cukup. Ya, jadi walaupun kita misalnya tidak bisa membaca, ya, maka kita bisa mendengarkan surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Muluk dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita selanjutnya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yes. Yang keenam adalah membaca surah Yasin di pagi hari ataupun bisa juga sambil mendengarkannya. Ya, kalau kita tidak bisa membaca surah Yasin tersebut, ya maka kita diperbolehkan untuk mendengarkannya. Kemudian yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang saleh dan menjauhi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Ini tentunya sangat penting. Kita dianjurkan ataupun bahkan mungkin wajib kita berteman dengan orang-orang soleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya perumpamaan orang yang dia berteman dengan orang yang soleh, yaitu adalah seperti seseorang yang dia berteman dengan seorang tukang minyak wangi. Kalau kita tidak mendapatkan atau kalau kita tidak membelinya, maka minimal kita akan mencium harumnya, akan mencium aromanya. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang suka bermaksiat, itu adalah diumpamakan seperti kita berteman dengan orang yang pandai besi. Ya, kalau baju kita tidak kotor ataupun baju kita tidak terbakar, maka minimal kita akan mencium bau busuknya. Ya, maka seperti itu, maka ketika kita mencari teman, maka kita usahakan mencari teman yang baik. Ya, walaupun teman tersebut adalah teman dekat kita, kalau dia memang jahat, ya, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggalkan teman tersebut. Ya, kalau perlu kita pergi dari kampung tersebut kalau memang di kampung tersebut penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggalkan kampung tersebut untuk menjauhi ya teman-teman yang buruk tersebut. Kalau memang takut ya, kita takut terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan jahatnya, dengan perbuatan-perbuatan maksiatnya, maka kita tinggalkan kampung tersebut, kita mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika masuk waktu sholat, dia mengingatkan kita agar kita melaksanakan sholat, bukan malah dihalang-halangi ataupun malah diejek. Ya, so alim, ya, masih jauh, masih lama lagi kiamat. Nah, ini adalah merupakan ya mengejek kita agar kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Kalau memang teman kita adalah teman yang jahat, ya, tapi kita cari teman yang baik agar ya tujuannya adalah agar kita juga bisa berubah menjadi orang yang baik. Ya, karena kita tidak tahu ya sampai kapankah umur kita, sampai kapankah kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah tahu. Bisa saja yang pada malam harinya sehat, besok paginya dia sudah dalam kondisi mati. Karena memang tidak tahu. Ya, karena kematian ini datangnya adalah pasti dan bisa tiba-tiba. Ya, tiba-tiba seseorang dalam kondisi olahraga tiba-tiba mati. Ya, ada yang seperti itu. Makanya kita harus mencari betul-betul teman yang baik ya, agar bisa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jika yang sakit adalah seorang wanita ya, maka suruh dia memakai hijab yang syar'i. Karena syaitan lebih dekat kepada wanita yang mempertontonkan auratnya. Jadi wanita-wanita yang mereka membuka auratnya, syaitan ini sangat suka, ya, sangat senang. Ya, makanya kebanyakan orang yang dia diganggu oleh syaitan adalah mereka orang-orang yang membuka auratnya. Ya, kalaupun dia sekarang berhijab biasanya karena dahulu-dahulunya dia membuka auratnya. Sehingga setan mengganggu dia, dan ketika dia menggunakan hijab syar'inya, ya setan sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ini yang sering terjadi. Makanya jangan heran ya kalau ada ya wanita yang dia memakai cadar, ya hijab yang syar'i, pakaiannya pakaian yang syar'i, ya akan tapi rupanya dia kerasukan jin ataupun sering diganggu oleh jin. Ya karena pintu masuk jin ini sangat banyak sekali. Ya bukan dari hijab syar'i saja. Ya bisa saja dari kedengkian dari hatinya, kesempatan jin masuk. Bisa saja ketika makan dia menggunakan tangan kirinya. Ya bisa juga jin tersebut masuk ke dalam tubuhnya, ya ataupun ya dari masa lalu dia, ya masa lalunya dia membuka aurat, ya mempertontonkan aurat di media sosial, ya maka itu adalah bisa menjadi kesempatan bagi jin tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Ya na'udzubillah min dzalik. Maka jika yang kita ruqyah tersebut adalah seorang wanita dan kita lihat dia pakaiannya tidak menggunakan pakaian yang syar'i, maka kita anjurkan kepadanya agar dia mau memakai hijab yang syar'i. Karena ini sangat mudah. Ya ketika seseorang kita ruqyah, ya apa yang kita anjurkan, apa yang kita sarankan, dia tidak akan marah. Apa yang kita suruh dia tidak akan menolak di hadapan kita, mungkin dia tidak menolak. Ya, tapi kalau di belakang kita misalnya dia tidak mau memakainya, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan, yang penting kita sudah mendakwahkan kepadanya. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hanyalah mendakwahkan. Ya, untuk hidayah itu semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, setiap hari mendengarkan bacaan Al-Qur'an murattal selama 2 jam. Ya, setiap hari kita biasakan mendengarkan murattal, ya. Baik yang dia setelah diruqyah ataupun yang dia memang dalam kondisi sehat, ini sangat bagus sekali ketika dia mendengarkan murattal, ya 2 jam aja dalam 1 hari. Ya ini sangat bagus. Ya ataupun membaca 1 juz dari Al-Qur'an. Ya, kalau dia memang mendengarkan misalnya ngantuk, maka bisa dia sendiri yang membaca. Karena kita biasakan diri kita membaca Al-Qur'an. Karena keutamaan dari membaca Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, ya, setiap huruf yang kita baca. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun." Ya, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya 1 kebaikan. Ya. Kemudian 1 kebaikan tersebut, ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Jadi 1 huruf yang dibaca itu sama saja 10 kebaikan yang kita dapatkan. 1 huruf. Ya. Kemudian Nabi memberikan contoh, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak katakan alif lam mim ini 1 huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Tentunya ini sangat banyak sekali. Ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, berapa huruf yang kita baca? Ketika kita membaca basmalah, itu sudah berapa huruf yang kita baca? Maka sangat banyak sekali. Maka sangat disayangkan sekali ketika kita dalam 1 hari kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun minimal bisa satu halaman saja kita baca setiap hari. Ya. Apalagi yang dia memang belum pernah khatam dalam membaca Al-Qur'an, maka ya biasakan membaca Al-Qur'an, ya setiap hari 1 halaman, ataupun bisa juga ya setiap selesai sholat rutinkan membaca 1 halaman. Kalau tidak bisa setiap selesai sholat, maka satu hari saja minimal satu halaman. Setiap pagi misalnya, sebelum berangkat kerja ataupun setelah sholat subuh, ya sambil duduk-duduk, sambil minum kopi, sambil minum teh, ya sambil bercerita, ya kita baca Al-Quran. Ya, kalau sambil bercerita mungkin tidak bisa, tapi kalau sambil minum teh ya kita baca Al-Quran satu halaman. Kalau tidak bisa satu halaman, ya minimal setengah halaman. Buat target terus, ya. Kita usahakan 1 tahun nanti sudah khatam Al-Quran, ya. Ataupun setiap Ramadan setiap datang bulan Ramadan kita sudah khatam Al-Quran satu kali. Jadi setiap tahunnya, ya kalau sudah 10 tahun maka bisa 10 kali kita khatam membaca Al-Quran. Ya. Apalagi yang dia umurnya sudah mencapai 40, sudah mencapai 50, ya lebih perbanyak lagi membaca Al-Quran. Ya, karena keutamaan membaca Al-Quran ini sangat banyak sekali. Kemudian yang ke-10, usai ataupun setelah mengerjakan sholat subuh itu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ini adalah ada di dalam zikir pagi dan petang. Ya. Di sini sebutkan 100 kali, ya, dan boleh juga membacanya itu sebanyak 10 kali. Ya, jadi serah kita mana yang kita anggap mudah maka kita baca, ya mungkin kita lebih mudah lagi membacanya dengan 10 kali, maka tidak ada masalah, ya kita baca setiap pagi itu sebanyak 10 kali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan ataupun melindungi diri kita dari gangguan-gangguan setan dan gangguan-gangguan jin-jin yang zalim. Ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.